Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Kai. Hari ini kita akan belajar tambah dan tolak perpuluhan. Sebelum kita bermula, jom subscribe channel Cikgu Kai. Terima kasih. Sama dan serupa. Ini adalah 13. 13 boleh ditulis sebagai 13 perpuluhan sifar. 13 perpuluhan sifar sifar. 13 perpuluhan sifar sifar sifar. Dan juga 13 perpuluhan sifar 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 sifar. Kesemua nombor ini mempunyai nilai yang sama. Soalan pertama. Kita akan selesaikan soalan ini dalam bentuk lazim. Susun titik perpuluhan pada lajur yang sama dan susun nombor mengikut nilai tempat. Baik, kita akan tambah seperti biasa. 5 tambah 2, 7 dan 2 tambah 5 adalah 7. Okey, murid-murid, ingat susun titik perpuluhan pada lajur yang sama. Kita akan tolak dengan 1.3. 7 tolak 3, 4. Turunkan titik perpuluhan dan 7 tolak 1, 6. Maka jawapan yang terhasil adalah 6.4. Kita teruskan soalan berikutnya. Baik, operasi tambah terlebih dahulu. Okey. Tulis sifar supaya bilangan tempat perpuluhan sama. Susun titik perpuluhan pada lajur yang sama. Baik, kita akan tambah dan kita akan memperolehi jawapan 7.976. Kita akan tolak dengan 4.6. 4.6 ditulis sebagai 4.6 sifar sifar. Baik, kita akan tolak. Kita akan memperolehi 3.376. Jawapan akhir adalah 3.376. Soalan berikutnya, tulis sifar supaya bilangan tempat perpuluhan sama. 74.000. Tambah 3.682. Tambah seperti biasa. 77.682. Kita akan bawa ke sebelah. Seterusnya kita akan tolak dengan 10. 10 akan ditulis sebagai 10.000. Maka kita akan memperolehi 67.682. Baik, kita akan tolak terlebih dahulu. 13.1 ditulis 13.10.
takkan tolak dan kita akan memperolehi 61.15. Jawapan ini kita akan tambah dengan 120.746. Tulis sifar supaya bilangan tempat perpuluhan sama. Baik, tambah seperti biasa dan kita akan memperolehi jawapan 181.896. Okey, soalan yang terakhir. Murid-murid boleh lihat bagaimana soalan ini diselesaikan. Baik, secara kesimpulannya, tulis sifar supaya bilangan tempat perpuluhan sama. Seterusnya, susun titik perpuluhan pada lajur yang sama dan susun nombor mengikut nilai tempat. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.